Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali nih dapat menyapa pemirsa kembali ya, tentunya dalam program TVR 09. Dan juga bersama saya Alfa Triski dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, DPR RI menilai cita-cita Indonesia Emas hanya dapat diwujudkan jika pemerintah berhasil memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki, mulai dari potensi sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Peringati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, DPR RI mendorong pemerintah memaksimalkan berbagai potensi untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk memerdekakan bangsa, terutama di sektor pendidikan, merdeka dari kekerasan dan perundungan. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan, cita-cita Indonesia Emas hanya dapat diwujudkan jika pemerintah berhasil memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki, mulai dari potensi sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Ia berharap 79 tahun kemerdekaan Indonesia dapat membuka peluang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tahun 2045. Tentu kita berharap bahwa dengan usia yang 79 tahun ini, insya Allah menyongsong Indonesia Emas itu semakin terbuka peluang untuk bagaimana negeri ini memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk menyongsong bagaimana kemajuan Republik Indonesia ini. Lebih lanjut, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan, meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak menandakan belum optimalnya sektor pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Karenanya ia mendorong pemerintahan baru dapat memperkuat sektor ini agar bangsa Indonesia, terutama perempuan dan anak, dapat merdeka dari kekerasan dan perundungan. Saya berharap presiden yang terpilih ini mampu menguatkan Kementerian Agama untuk tusi-tusi keagamaan sehingga mampu mencegah segala implementasi yang sedang saat ini terjadi, baik kekerasan, korupsi, dan sebagainya. Itu mampu dicegah melalui pendidikan keagamaan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengungkapkan meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia di usia yang ke-79, sektor pendidikan masih belum memenuhi harapan bagi masyarakat Indonesia. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, DPR RI mendorong pemerataan pendidikan di sektor perguruan tinggi. Menghadiri sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden, anggota Komisi 10 DPR RI, Sofyan Tan, mengungkapkan, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia pada usia ke-79, sektor pendidikan masih belum memenuhi harapan masyarakat. Saat ini, hanya 4,2% masyarakat Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintahan yang baru meningkatkan anggaran beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan kuliah. Kita berharap bahwa pada usia yang ke-80 nanti bahwa beasiswa itu berlipat ganda sehingga anak-anak kita yang dari keluarga miskin bisa menikmati pendidikan sehingga mampu mengisi kemerdekaan kita ini dengan otak yang cerdas ya, yang mampu mengolah kekayaan alam kita. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan banyak aspek kehidupan yang belum berjalan baik, seperti kedudukan di mata hukum dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena memang banyak hal yang kita sekarang ini belum adil, belum makmur, belum sejahtera, utang masih sangat tinggi gitu, dan itu bisa menjadi penjajahan dalam bentuk yang lain. Maka sangat penting bagi presiden yang baru untuk betul-betul menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa yang menyegarkan dan menyemangati untuk betul-betul berjuang, melaksanakan janji kampanye, menghadirkan Indonesia yang betul-betul merdeka. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berharap pemerataan pembangunan dapat dilaksanakan hingga ke pelosok negeri. Dan informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sini ditambang untuk konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, DPR RI menilai masyarakat dan pemerintah perlu memaknai kemerdekaan dengan fokus untuk bersatu memajukan bangsa. Semangat mewujudkan kemandirian pangan juga perlu ditingkatkan. Pada momen Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Ditemui di sekitar lokasi sidang 16 Agustus, Rianta menilai masyarakat dan pemerintah perlu memaknai kemerdekaan dengan fokus untuk bersatu memajukan bangsa. Pemerintah dan masyarakat harus terus bergerak maju, meninggalkan dinamika pemilu yang sudah berlalu. Saya mengimbau Pak Prabowo untuk bagaimana secepatnya bangun konsensus nasional, untuk bagaimana membangun Indonesia baru menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Kemerdekaan itu merupakan satu jembatan emas, apa yang disampaikan Bung Karno dulu. Saya berharap kepada generasi muda dan kepada semuanya, warisi apinya, dengan abunya. Terus bekerja, terus berkarya sesuai dengan bidang masing-masing, dan jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Merdeka. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Nuraini berharap pemerataan pembangunan dapat dilaksanakan hingga ke pelosok negeri. Semangat mewujudkan kemandirian pangan perlu ditingkatkan, mengingat hal itu turut berdampak pada kesejahteraan petani di Indonesia. Semoga bangsa kita semakin maju, kuat, rakyatnya semakin sejahtera, di samping itu juga percepatan pembangunan semakin meningkat. Target bangsa kita ke depan harus memikirkan bagaimana sektor pangan untuk bisa semakin meningkat dan ketergantungan impor sektor pangan juga bisa diminimalisir, yang nantinya akan memberikan dampak atau efek kepada peningkatan kesejahteraan bagi petani dan nelayan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani bersyukur perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 5% setiap tahunnya berkat pembangunan infrastruktur yang masif. Dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 serta pidato kenegaraan Presiden RI penyampaian RUU APBN 2025, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, bangsa Indonesia telah menghadapi ujian berat berturut-turut selama beberapa tahun terakhir. Berkat gotong royong dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dan rakyat, perekonomian nasional berangsur pulih. Namun di tengah kemajuan fisik tersebut, Puan menyayangkan
kurangnya perhatian terhadap pembangunan karakter bangsa yang berakibat pada penurunan integritas dan etos kerja di berbagai elemen. Pembangunan nasional, walaupun disertai berbagai tantangan, telah berhasil memajukan Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif. Akan tetapi, di tengah semaraknya pembangunan lahiriah ini, kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menyoroti ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan selama 10 tahun terakhir. Namun, Indonesia tetap berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan politiknya. Presiden Jokowi berharap pembahasan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pandemi COVID-19, gejolak politik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menilai keseriusan pemerintah dalam mengelola budaya Indonesia menjadi produk pariwisata sangat penting agar kebudayaan Indonesia lebih dikenal di dunia internasional. Menyambut Dirgahayu ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, DPR RI menegaskan pentingnya menjaga sistem penegakan hukum agar Indonesia tetap kuat dan utuh. Anggota Komisi 3 DPR RI Yakobus Jaki Uli menegaskan, Indonesia tidak boleh runtuh akibat sistem penegakan hukum yang lemah. Di tengah sorotan yang tajam terhadap aparat penegak hukum, integritas menjadi kunci utama membangun pondasi hukum yang adil dan menyeluruh untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Segala sesuatu yang kita cita-citakan maju itu, dasar dan basicnya itu adalah dalam hal penegakan hukum. Negara itu ambruk, dalam mana hukumnya sudah nggak benar. Contoh Bangladesh itu, kita bisa lihat depan mata kita sendiri. Tentu kita harapkan 2045 untuk Indonesia Emas, kita sudah tertata rapi semua sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Di sisi lain, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan, keseriusan pemerintah dalam mengelola budaya Indonesia menjadi produk pariwisata sangat penting agar kebudayaan Indonesia lebih dikenal di dunia internasional. Ya, kita kan aset kebudayaan kita kan sangat besar, baik yang intangible maupun yang tangible. Tangible itu tentu museum, ya, situs-situs, itu bisa menarik wisatawan, ya, geopark, segala macam. Tapi yang intangible juga seperti seni, ya, kesenian daerah, itu diharap bisa mendorong pariwisata. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sejak konferensi Asia-Afrika sekitar 70 tahunan yang lalu, perjuangan negara-negara di Asia dan Afrika seolah tak pernah padam. Dan hubungan ini terus dirawat lewat Indonesia-Afrika Parliamentary Forum. Dan kami hadirkan informasi selengkapnya, pemirsa, sesaat lagi tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang.
Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menekankan pentingnya hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Afrika, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan. Indonesia dinilai perlu mengidentifikasi posisi uniknya dalam konteks kerjasama Afrika. Mari kita simak informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Hampir 70 tahun Konferensi Asia Afrika dihelat di Bandung. Perjuangan negara-negara di Asia dan Afrika seolah tak pernah padam. Hubungan persahabatan Indonesia dengan negara Afrika terus dirawat. Salah satunya lewat gelaran Indonesia Afrika Parliamentary Forum atau IAPF yang digagas oleh DPR RI. Perhelatan Indonesia Afrika Parliamentary Forum akan dilaksanakan pada 31 Agustus hingga 2 September 2024 di Bali. Pertemuan ini merupakan momentum penting demi meningkatkan hubungan diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara Afrika. Afrika telah menjadi arena persaingan baru di antara negara-negara besar. Benua ini memiliki banyak sumber daya strategis yang menjanjikan. Kesan bagi hubungan yang lebih baik. Sayangnya kita selama ini mungkin kurang memperhatikan Afrika, padahal potensi Afrika ini sangat besar. Dari sisi jumlah penduduk, dari sisi ekonomi, ya belum lagi resources mereka yang luar biasa. Ini saya kira harus menjadi perhatian bagi kita ke depan, karena selain Asia yang bertumbuh dengan cepat, juga adalah negara-negara Afrika yang jumlah penduduknya sangat besar, juga kedua setelah Asia. BKSAP DPR RI memastikan kesiapan dan meningkatkan koordinasi dengan mengadakan pertemuan bersama Wakil Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Forum ini diharapkan nantinya dapat memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara Afrika, mengingat saat ini negara-negara Afrika memiliki potensi besar, mulai dari sektor ekonomi hingga sektor sosial. Lewat KBRI di sana, so far ada 8 negara yang berkomitmen untuk hadir, baik itu ketua parlemen atau pimpinan parlemen di sana, dan harapannya targetnya kira-kira ya 12 negara yang hadir. Dari sisi pemerintah, government side, itu juga yang komitmen hadir cukup banyak. Meskipun Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik yang telah berjalan baik dengan lebih dari 50 negara di Afrika, melalui Indonesia Afrika Parliamentary Forum atau IAPF ini, Indonesia dinilai masih perlu mengoptimalkan kemitraan dengan negara-negara Afrika, serta perlu mengidentifikasi posisi uniknya dalam konteks kerjasama dengan Afrika. Tim TVR Parlemen laporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kita sedang ngantor nih ya, tentu sering sekali kalau misalkan siang ataupun di waktu-waktu tertentu merasakan lapar dan juga haus. Nah makanya ada kantin nih, karena memang kantin merupakan salah satu hal yang penting yang wajib ada di setiap instansi
yang tentunya memiliki banyak kegunaan. Karena memang selain sebagai tempat untuk menyediakan makanan, ini kantin juga berfungsi sebagai tempat berkumpul tentunya. Memberikan kesempatan untuk kita berinteraksi dan membangun hubungan dengan rekan kerja kita nih Alfat. Dan termasuk kantin demokrasi nih pemirsa yang ada di DPR RI. Wow, jadi tidak hanya buat makan ya, tapi bisa buat ngobrol, nongkrong, bertukar ide ya. Dan seperti apa bagaimana kantin demokrasi ini pemirsa? Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sini ditambang untuk konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai kantin demokrasi yang ada di DPR RI. Pemirsa, ini menyajikan berbagai hidangan pilihan yang lezat dan juga fasilitas yang nyaman. Selain menjadi tempat untuk memanjakan lidah nih pemirsa, dekorasi modern kantin demokrasi juga menambah kenyamanan bagi para pengunjung, sehingga dapat menjadi tempat peningkatan produktivitas dan representasi demokrasi sesuai yang diharapkan. Dan tentu tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan kantin demokrasi hadirkan kesan nyaman di setiap sudutnya. Dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. TVR Parlemen, pernah nggak sih lagi asik kerja terus tiba-tiba lapar? Pasti jadi nggak konsen ya, bolak-balik lihat jam. Terus kepikiran apa yo? Siapa nih di sini yang kepikiran sama kantin? Kantin atau kafetaria terutama untuk karyawan menjadi tujuan utama ketika perut sudah mulai keroncongan di sela-sela bekerja. Membayangkan hidangan lezat dan bergizi serta disajikan di tempat yang nyaman pasti menjadi poin plus tersendiri bagi kehadiran sebuah kantin. Ya, konsep inilah yang dihadirkan di Kantin Demokrasi.
Sesuai namanya, kantin ini terletak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tempat di mana demokrasi negara ini berlangsung. Di mana ribuan orang dari berbagai kalangan setiap harinya silih berganti hadir untuk rapat di DPR, mulai dari jajaran pemerintahan, perwakilan dari negara lain, pimpinan perusahaan, hingga masyarakat umum. Dari sanalah ide untuk menghadirkan kantin premium yang tidak hanya menyajikan makanan yang lezat, namun juga higienis, bersih, dengan harga yang terjangkau. Nantinya akan ada 24 tenan dalam kantin demokrasi yang siap memanjakan lidah pengunjungnya. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan tes food terhadap 60 jenis makanan yang nantinya akan membuka gerainya di kantin demokrasi. Tamu yang hadir dalam tes food tersebut akan memberikan penilaian terhadap makanan-makanan yang disajikan. Menu-menu yang disajikan variatif, didominasi oleh kuliner Nusantara seperti Selat Solo, Sop Iga, Bakso, dan berbagai jenis makanan lainnya. Kategori yang akan dinilai antara lain tampilan makanan, rasa makanan, tekstur makanan, dan juga aroma makanan. Selain rasa dari makanan, yang tentunya diperhatikan dari kantin ini adalah kenyamanan di setiap sudutnya. Lebih dari itu, kantin demokrasi dirancang dengan suasana modern dan nyaman, sehingga pengunjung dapat menikmati waktu istirahat dengan lebih santai dan nyaman. Fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang ramah nantinya dipastikan akan menjamu setiap pengunjung yang hadir di kantin demokrasi. Semoga kantin demokrasi tidak hanya menjadi tempat makan biasa ya, namun juga menjadi tempat untuk meningkatkan produktivitas, kebahagiaan, dan menjadi representasi demokrasi yang sesungguhnya. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 19 Agustus 2024. Pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, pemirsa, akan ada penetapan pimpinan angket haji. Serta masih di pukul 2 siang, ini ada Komisi 3 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan Dirjen Penanganan Sengketa Kementerian ATR BPN dengan mitra-mitra terkait. Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya. Selamat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.